Hai guys, kembali lagi di bisa cash channel. Kali ini saya akan mereview Hot Wheels 68 Chevy Nova. Ini yang pertama ada yang warna biru, oranye, putih. Terus ada juga ini yang ungu, ada yang warna hijau, dan ini yang merah. Bedanya ini yang ungu, yang ini tuh super diesel han atau THS. Kalau yang ini basic. Perbedaannya kalau yang super diesel han ada logo emasnya di bawahnya nih ya. Terus ini tuh ban karet teman-teman. Biasanya ini yang dicari para kolektor. Kalau yang ini yang basicnya. Ya udah, yuk kita lihat lebih dekatnya. Let's go. Nah, ini yang tadi nih. Bedanya di diselhannya ada logo emasnya kan teman-teman. Ini warna ungu, ada tampo apinya, ada logo Hot Wheels juga ya. Kalau yang diselhan ada logo TH-nya, kalau yang basic ya ada. Kacanya krim ya. Ini base-nya plastik made in Malaysia. Ini dari edisi Hover Frames. Tampo golf, terus ada garis oven, di depannya juga ada golfnya ya. Ini base-nya plastik made in Malaysia. Ini dari edisi Hawaii Speed Grumpy. Ini warna putih, ada tampo api dan ada logo Hot Wheels. Ini kacanya merah ya teman-teman. Ini base-nya plastik made in Malaysia. Ini edisinya red edition ya teman-teman. Edisi red edition cuma ada di factory sale ya teman-teman. Hmm.
ini yang warna orange, terus ada tampo apinya sama logo Hot Wheels. Ini kacanya clear ya teman-teman. Ini base-nya plastik, made in Malaysia juga. Ini dari edisi Hot Wheels. Ini yang warna hijau, terus ini ada tampo gigi hiu gitu ya. Ini terus ada logo Hot Wheels. Ini kacanya clear ya. Ini kayak hijau tentara gitu ternyata teman-teman. Ini base-nya plastik, made in Malaysia. Ini dari edisi World Squad. Yang ini warna merah mirip yang tadi ya teman-teman, cuman beda warnanya aja. Terus ada tampo gigi hiu sama ada logo Hot Wheels juga. Ini base-nya plastik warna silver atau chrome, made in Malaysia. Ini dari edisi World Squad juga, sama main tadi. Sekian tentang Hot Wheels 68 Chevy Nova. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. See you.